Halo semua, ini adalah General Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian mengenai kehidupan, mengenai hubungan dan rezeki Anda. Serta di akhir video kita juga akan ambil jawaban-jawaban dari semesta dari beberapa sumber, ada Angel Answer, Angka, Zodiak, Huruf, dan sebagai fun reading harian ada 4 Zodiak yang beruntung. Baiklah, mari kita mulai seperti apa hari ini. Hari ini mungkin Anda diharapkan untuk berbagi kasih, berbagi kebaikan. Karena Anda tampaknya di sini dianggap mampu. Apakah seperti itu? Berbuat baik akan kembali baik. Anda dinilai oleh semesta cukup stabil dalam mungkin kehidupan Anda atau mungkin rezeki Anda kah di sini sehingga diharapkan untuk bisa berbagi kebaikan atau berbagi kasih. Maka keberuntungan pula akan hadir kepada Anda. Kita berpindah untuk hubungan. Six of Pentacles, saling kasih mengasihi. Di sini mungkin secara luas kepada orang sekitaran. Di sini mungkin lebih di sini dikenal atau tidak dikenal. Di sini mungkin dalam hubungan yang dikenal dipersempit sedikit untuk berbagi kasih, berbagi kebaikan, mau mendengarkan. Apakah semacam itu? Ada kebaikan yang mungkin Anda berikan. Mungkin di sini vice versa, ada kebaikan yang pada hari ini bisa Anda dapatkan. Di sini secara luas, mungkin ke sebuah keberuntungan yang tidak terduga, di sini mungkin dari pasangan Anda. Mendapatkan sesuatu dari pasangan Anda atau orang yang Anda kenal, bisa juga semacam itu. Beberapa dari Anda akan melakukan sesuatu bersama-sama dengan pasangan Anda di sini, dan pasangan apapun itu, pasangan cinta, pasangan rekan kerja, atau ya pasangan apapun, melakukan hal bersama-sama, bisa juga untuk beberapa dari Anda, hal yang menyenangkan, lebih ke arah sana. Mimpi Anda berdua menjadi kenyataan, bisa pula mengatakan semacam itu. Mimpi Anda dan pasangan Anda. Ya, bisa menjadi kenyataan. Kita berpindah untuk rezeki. Hierophant. So, di sini lebih mengatakan mengenai keseimbangan. Ada keseimbangan untuk urusan rezeki Anda, pemasukan dan pengeluaran. Bahkan di sini, di Empress, mungkin ada kelimpahan untuk Anda. So, apa yang Anda butuhkan pada hari ini akan bisa tercukupi. Karena semuanya berjalan seimbang. Anda mungkin membutuhkan pengeluaran lebih pada hari ini. Entah bersumber dari mana, Anda bisa memenuhi itu. Dan ya, tidak ada salahnya melihat kestabilan yang Anda miliki untuk urusan rezeki Anda, untuk berbagi kasih dan berbagi kebaikan. Baiklah, tampaknya pada hari Jumat ini mungkin lebih menjadi sorotan tentang berbagi. Berbagi kebaikan secara luas atau bisa juga di sini untuk diri Anda sendiri. Memberikan penghargaan untuk diri Anda sendiri. Bisa juga semacam itu. Memanjakan diri Anda, melakukan perawatan, bertamasya, atau apapun. Baiklah, mengingat ini pula Jumat, apakah weekend untuk beberapa negara merupakan hari weekend. Ya. Kita berpindah dengan Angel Answer.
Sementara saya men-shuffle kartunya, silahkan fokuskan pertanyaan Anda, dan jika membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Ya atau tidak, yes or no di sini. Oh, don't stop. Jangan berhenti. Tidak berhenti. Baiklah, jawaban untuk Anda. Kita berpindah untuk angka. Bisa menjadi angka keberuntungan Anda atau jawaban Anda. Baiklah, kita lihat yang berjatuhan. Ada Angel Answer untuk Anda. Mengatakan mengenai kestabilan pula. 3444 370 86 351851 dan 64. Kita berpindah untuk zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak. Oh. Baiklah. Pisces, Aries, Sagittarius, Aquarius, Taurus, Libra, Taurus. Kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban Anda berupa huruf, inisial nama kota, nama orang, nama buah mungkin, pengganti istilah kata benda mungkin. Baiklah. W, D, C, R, K. Sebagai fun reading harian, 4 zodiak yang beruntung. Baiklah. Sagittarius, Scorpio, Gemini. Oh, Scorpio. Sebagai zodiak yang paling beruntung tampaknya pada hari ini. Tetap semangat untuk Anda-Anda yang tidak tampil zodiaknya. Baiklah, kita coba lihat apa hal baik apa yang Anda-Anda terima pada hari ini. Ada sebuah keputusan mungkin pada akhirnya diambil. Ada sebuah kejelasan mungkin untuk beberapa dari Anda. Four of Swords. Beberapa dari Anda akan pulih secara kesehatan. Atau mungkin di sini berlahan akan pulih. Akan sembuh. Mungkin Anda sudah menemukan cara pengobatan yang tepat, bisa juga semacam itu. Akan ada kesembuhan.
Ace of Cup. Ya, selain ada kesembuhan, di sini sepertinya ada seseorang mungkin yang apakah akan menghangatkan hati Anda, menolong Anda, memberikan sesuatu yang baik untuk Anda. Memberikan mungkin apakah hadiah atau kata-kata penyemangat, bisa juga semacam itu. Dan jika ini yang dimaksudkan mungkin adalah sebuah hubungan, ada hubungan yang semakin bertumbuh antara Anda dan orang yang Anda fokuskan. Pertumbuhan yang semakin indah. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.